Salam olahraga. Halo badminton lovers penggemar setia bulu tangkis semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Berikut hasil babak 16 besar Yonex German Open 2023, tanggal 9 Maret tahun 2023. Di babak 16 besar German Open 2023, ada dua wakil pasangan ganda campuran Indonesia yang bermain. Turun pada pertandingan kedua di lapangan 2, duet Dejan Gloria, secara mengejutkan tumbang di tangan pasangan Hong Kong, Li Chun Hei Reginald, Ang Te Xiao. Bertarung dalam waktu 51 menit, Dejan Gloria takluk di tangan Li Eng, dua game langsung dengan skor ketat 19-21, 19-21. Hasil laga ini juga sekaligus menjadi kemenangan perdana Li Eng atas Dejan Gloria, selepas mereka selalu kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertandingan ketiga masih di lapangan 2, harapan terakhir Indonesia, yakni ganda campuran Pravin Jordan, Melati Daeva Oktavianti, juga gagal menembus babak perempat final. Berjumpa unggulan 5 asal Cina, Feng Yanze, Huang Dongping, Pravin Melati, menyerah 2 game langsung 15-21, 19-21, dalam waktu 44 menit. Kekalahan malam ini sekaligus menegaskan dominasi Feng Huang atas Pravin Melati. Pasalnya sebelum ini kedua pasangan sempat berjumpa di babak 32 besar Indonesia Master 2023, bulan Januari lalu. Ketika itu Feng Huang juga sukses memetik kemenangan 2 set langsung. Kegagalan Indonesia malam ini kian memperpanjang puasa gelar Indonesia di turnamen German Open. Mengingat terakhir kali pemain Indonesia merebut gelar juara di Jerman terjadi sudah sangat lama, yakni pada edisi 2003 silam, lewat ganda putra Vlandi Limpele, Eng Hian. Di babak 16 besar German Open 2023, banyak terjadi kejutan para unggulan kalah. Unggulan satu ganda campuran, Yuta Arisa takluk dari pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Jong Na Eng. Unggulan satu ganda putra, Aron Chia, Song Wei Yi kalah dari pasangan Jepang Akira Koga, Taichi Saito. Unggulan satu tunggal putra, Li Zijia kalah dari pemain China Taipei Chia Haoli. Unggulan empat tunggal putra, Lo Kean Yeo kalah dari pemain Jepang Kenta Nishimoto. Unggulan 5 ganda putra, Ong Yeo Sin, Teo Ei Yi, kalah dari pasangan Li Yang dari China Taipei. Sementara itu, Kento Momota menunjukkan tren positif. Di babak 16 besar, Kento Momota berhasil mengalahkan pemain asal Kanada Brian Yang. Itulah hasil lengkap babak 16 besar German Open 2023. Berikut jadwal perempat final German Open 2023, tanggal 10 Maret tahun 2023. Perempat final German Open 2023 akan dimulai jam 9 malam WIB. Lapangan 1, pertandingan dimulai jam 3 sore waktu Jerman atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Lapangan 2, pertandingan dimulai jam 3 sore lewat 5 menit waktu Jerman, atau jam 9 malam lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Lapangan 3, pertandingan dimulai jam 3 sore lewat 10 menit waktu Jerman, atau jam 9 malam lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Itulah jadwal babak perempat final German Open, tanggal 10 Maret tahun 2023. Walaupun tidak ada wakil Indonesia di German Open 2023, kita tetap update di dunia badminton. Pertandingan apa yang para BL tunggu di babak perempat final German Open 2023 ini? Apakah kembalinya Kento Momota? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.